game Riot mengambil banyak data apa file guys. Sini kalian bisa lihat untuk filenya dapat di 35 GB guys. Wow, padahal 1 Desember nih hari ini langsung 35 GB guys, 1 hari 35 GB. Bayangin kalau lu main setahun gitu, sedih sih. Ya gua tahu sih ini 35 GB itu file asli, maksudnya 35 GB itu harusnya file Valorant dengan update-nya sekarang sekitar segitu. Tapi masalahnya ya laptop gua penyimpanannya cuma 128 GB, kalau 30 GB ya nggak kuat ya sih. Maaf ya, jadi gua nyesel, sedih sebenarnya. Jadi gua hapus ini karena gagal update 4 GB lebih, udah hapus 20.000 dari 60.000. Semoga berhasil ya. Data gua nggak hilang atau udah. Maksudnya data-data penting nggak hilang, kalau Windowsnya hilang nggak apa-apa. Maksudnya Windows update yang nggak keinstall ya. Kalau Windows update yang keinstall kehapus ya udahlah, rusak nih nggak cover lah. Kalau Windows yang udah keinstall kehapus berarti aplikasinya bakal nge-crash, jangan sampai.